Oke cuy, di video kali ini gue akan kasih tau kalian tutorial cara mengatasi voice gloss di game Free Fire ya kan. Nah jadi khususnya Samsung G2. Nah jadi di video kali ini gue sudah menyediakan link aplikasinya di kolom komentar ya kan. Nah di sini tetap gue pakai dual Android 10 ya kan. Nah jadi dual Android 10 itu sudah di Vicolega Arena, jadi tidak bisa bermain solo rank atau di rank damage-nya itu lama ya kan. Nah jadi untuk sementara waktu ya kalian harus menunggu update terbaru dari Garena ya kan. Nah jadi aplikasi tersebut banyak disalahgunakan, yaitu suka dipakai cheat dan lain-lain ya kan. Nah sementara waktu ya kalian harus menggunakan aplikasi dual Android 10 untuk mengatasi voice gloss di game Free Fire ya kan. Nah namun kalian tidak bisa bermain solo rank atau di match lobby-nya itu lama ya kan. Nah aplikasi dual Android 10 itu banyak yang disalahgunakan seperti pakai cheat atau config auto headshot, jadi ketahuan oleh Garena ya kan. Nah jadi di Free tidak bisa bermain solo rank atau di match lobby-nya itu lama ya kan. Nah semoga aja kedepannya jika kita menemukan aplikasi terbaru untuk mengatasi voice gloss ya, kalian itu jangan menyalahgunakan aplikasi tersebut, karena aplikasi tersebut khusus untuk mengatasi voice gloss di game Free Fire. Jangan kalian gunakan untuk sebagai cheat dan menggunakan config dan lain-lain ya teman-teman. Oke, nah jadi seperti suspend device. Nah jadi suspend device itu oleh Garena sudah dibuka ya kan. Kalian bisa menggunakan aplikasi orinya. Nah namun jika kalian terkena suspend permanen itu tidak bisa dikembalikan lagi akunnya. Namanya juga permanen, tidak bisa dikembalikan lagi. Nah saran saya ya kalian harus bermain secara murni sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Nah bang, kenapa bang setiap ada update itu voice gloss? Nah jadi kan setiap update juga kan memerlukan memori yang sangat kosong ya teman-teman. Ya setiap update itu semakin bertambah penyimpanan Free Fire-nya. Oke, nah jadi semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Yang penting jika kalian suatu saat nanti menemukan aplikasi voice gloss, kalian jangan salah gunakan untuk cheat dan lain-lain, supaya aplikasi tersebut masih bisa untuk mengatasi voice gloss dan tidak di fix oleh Garena ya kan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.